teruslah. Macam mana persembahan hari ni? Puas hati ke tidak? Tak puas hati sebab Upik lupa dengan apa yang Tuan suruh belajar. Upik mesti kontrol. Bila sampainya ke Malaysia, Upik? 12 hari bulan. So apa tak ada masalah lah semua hari tu. Dapat ke Malaysia nya dokumen semua selesai lah ya? Selesai, tapi memang karena kita berkejar-kejar dengan waktu. PCR cuma berlaku 3 hari 24 okay. jam. Kita mesti tebang memang very kelangkabut lah, pack lah eh. Tapi kalau tengok tadi kan sebenarnya ada yang tahu-tahu dah Upia sebenarnya bukan dah penyanyi humor. Penyanyinya betul-betul serius kan. Dulu semasa kecil Upia memulai menjadi sebagai penyanyi. Memang tak ada terlintas dalam fikiran untuk menyanyi humoris. Oh okey. Jadi dekat kampung tu dari panggung ke panggung, kenduri ke kenduri, kita memang nyanyi betul lah. Mesti semua menyanyi serius. Memang semuanya harus kita pandai lah, kecuali lagu bahasa Inggeris. Oh, Upia tak pandai. Upia, tadi bercerita balik pada persembahan tadi. Tadi kan Upia cakap tak puas hati. Apa yang menyebabkan Upia rasa tak puas hati tu? Sebab Upia hilang kontrol dengan jerit tadi tu lah. Maksudnya Upia sendiri mengakui lah jeritan tu terlalu bingit. Semestinya waktu 3 hari belajar di sini ni kan mesti jauh sikit lah. Tapi hari tadi terdekat ya? Ya tadi kerana Upia memang nervous. Upia baru nervous sekali lah. Ni nervous kot. Upia baru sekali ni ikut kompetisi. Oh, okay. So jadi terkejut tu lah macam yeah. Upia, apa yang membuatkan kamu setuju untuk join Gegar Baganza ni? Betapa Upia cinta dengan Malaysia. Okay. Sangat cinta. Upia terima kasih kepada masyarakat warga Malaysia semua, pada negara Malaysia kerana telah sudi tetap selalu menyayangi Upia, menyambut Upia dengan baik di sini. Jadi Upia tahu Gegar Baganza ni semasa 2018 kan Upia juga pernah jadi bintang tamu di sini. Okay. Jadi Upia tahu ini kompetisi besar. So memang bila di offer tu terus setuju lah. Okay. Upia pun tanpa melihat kepada calon-calon yang lain, maksudnya tak, Upia sebenarnya punya niat kita cari pengalaman lah dulu. Okay. Ini luar biasa. Kita sudah berdiri tegak di panggung Gegar Baganza itu saja itu sudah luar biasa, rezeki tak terkira dari Allah. Masa zaman pandemik tu maknanya di Indonesia rezeki nyanyian Upia macam mana? Ya susah juga, tak ada show, tak ada job, tapi Upia kan tetap tulis lagu. Lagu untuk company di sini. Upia kan ikut company di sini. Jadi kita tulis lagu 3 sebulan. Company apa boleh mention? MPM. Dengan tu apa nama? Karuhan Permadi kan? Tak, kalau MPM dengan Rusa, Mr. Kuah, Abang Haji sudah keluar kan? Dia dah sendiri dah. Upiak, sudah berdiri sendiri. Bila viral balik lagu-lagu Upiak, ramai yang tak tahu sebenarnya Upiak berupayaan untuk menyanyi lagu-lagu balada, lagu-lagu Malaysia yang popular balada kan? Jadi apa komen Upiak? Ramai yang tengok tak balik. Tak sangka kamu tu boleh menyanyi lagu yang normal tak sebenarnya. Tak, tak baca komen di IG sebab memang pedih. Kata Upik tak boleh menyanyi. Tak silap ke itu Upik? So Upik akan buktikan lah dalam pertandingan ni yang Upik boleh menyanyi. Ya, insyaAllah. Upik akan terus belajar. Meskipun tak hebat-hebat sangat lah. Iyalah. Apa lagu-lagu Malaysia yang Upik tahu yang boleh share sikit, nyanyi sikit? Oh banyak, tak? Banyak. Dari kecil satu pun Upik suka Salim Iklim, Aspon, Dirantai di Bilangi Rindu, Dating Siti Nurhaliza. Oh, okey. Semua Upik suka. Boleh nyanyi sikit tak? Siti Nurhaliza ke? Kalau tak kisah lagu apa pun. Apa pun dia, apa pun dia. Exist tadi tu. Lagu yang kamu biasa. Sadu malam berlalu sepi, mengiring gelisah dalam taman hati. Sendiri menanti kau kembali, manja saatnya kau ada di sisi. Karena cintaku padamu dirantai di gelangi rindu. Wow. Thank you. Upia,
tadi Upiah cakap Upiah takut pada komen negatif sampai tak baca. So pernah ke terkena komen yang sampai yang menyebabkan Upiah jenis tu? Terluka. Terluka. Sebab Upiah jenis orang yang suka berfikir. Okay, dia akan garis lah. Pernah lah kena teruk, pernah kena teruk lah sampai Upiah jadi trauma. Ya, dia seorang yang berfikir. Dengan komentar-komentar macam tu, Upiah jadi kurang percaya diri lah. Kenapa ya Upiah sedih bila cakap pasal komen? Kenapa orang komen tu menjadi Tuhan dalam hidup Upiah? Rezeki dan kesempatan itu kan bukan mereka yang atur. Betul. Itu dia. Yang ada sentuh pasal kisah pribadi Upiah dulu apa tu? Yang ada. Apa? Ada usik pribadi kamu ke? Keluarga ke? Yang menyebabkan tersentuh. Tapi yang namanya netizen kita, kalau kita terjun ke dalam dunia seni ni, kita pasti kuat lah kan? Ya, betul. Kalau kita tak kuat, apa yang kita baca? So maksudnya, Upiah ambil keputusan sepanjang masuk GV ni memang takkan baca komen-komen, membiarkan saja komen-komen. Tapi Upiah sekarang ni, di sini ni, Upiah tengah belajar supaya Upiah tu tak peduli dengan komentar tu. Tengah belajar. Berjuang buat yang terbaik. Sebaik apapun kita, sebagus apapun kita, tetap kita ada salah di mata manusia yang tak suka. Betul, betul. Keluarga menitip apa yang mungkin sebelum datang sini mungkin lebih banyak pesanan? Tak ada. Upiah kan jenis orang yang suka berfikir. Upiah sudah masuk 2 bulan tak bercakap dengan keluarga. Sebab Upiah nak tenang. Tapi Upiah selalu asingkan diri ke? Asingkan diri. Upiah pun suka macam tu. Jadi kalau banyak fikir, Upiah buat lagu. Banyak fikir, Upiah asingkan diri macam tu. Okay. Ya, tapi Upiah tahu keluarga pasti, orang tua pun Upiah pasti support Upiah lah apa yang Upiah buat dalam kehidupan ini kan. Tapi Upiah selalulah kalau Upiah tak call mak, Upiah call dear friend adik kan, Upiah selalu hantar uang lah. Okay. Thank you Upiah, all the best.